Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman YouTube? Semoga kalian selalu sehat ya. Amin. Ini kita mau bahas center ini bro, center kecil. Mereknya mungkin nggak terlalu terkenal di Indonesia ya. Ini mereknya On The Road ya. On The Road seperti ini bungkusannya bro. Centernya kecil modalnya ya, cuma ya untuk keperluan sehari-hari, cuman lumayan banyak juga fiturnya. Di sini antara lain ada USB Type C, dapat kantong ya, terus magnet, lalu ukurannya dimensinya kecil, lalu dari off bisa langsung ke mode strobo atau berkedip ya. Oke, nggak usah lama-lama, langsung kita buka aja bro. Oke, seperti ini. Ini ada user manualnya. Mantep bro. User manualnya simple sini ya. Tuh. Menggunakan LED, lalu baterainya, terus ini outputnya, ya. Lalu di sini ada cara pengoperasiannya. Gampang sih pengoperasiannya kayaknya bro. Simple. Guys, kita buka dulu isinya apa aja ini bro. Jadi isinya tuh senternya tuh dapat kantong begini ya, tulisannya sini On The Road seperti ini. Ini mungkin juga sama On The Road mungkin. Yes, pokoknya seperti itulah ya. Cuman kita lihat dulu, ini harusnya sih baterai ini bro ya, kalau dilihat dari packagingnya ini harusnya baterai, cuma karena nggak include baterai, wes beli sendiri. Ini dapat spare o-ring ya, ada dua. Ini dapat lanyarnya, mantap ini bro, empuk lah. Ini kayak kepunyaannya 5 len LD10 atau LD70 ya. Terus ini dapat USB Type C bro, jos gando, senter kecil USB Type C. Wes, kita unboxing yang ini. Ini dia senternya bro, ceng ceng ceng. Widih, 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 widih. Di sini tulisannya M3 Pro OTR On The Road ya. On The Road seperti ini. Lalu di sini ada pengisian baterainya bro, tempat charging, USB Type C, mantap. Sampai ke belakang-belakang ini ada tulisannya OTR ya. Sampai ke dalam-dalam maksudnya. Pakai bezel stainless bro, nice, jos gandos. Ini LED-nya pakai, kalau di speknya sih, kalau lihat di buku panduannya itu XPLV6 ya. Cuma kalau lihat di bungkusannya tadi, ini bro, pakai XPL21A. Mungkin ya bisa dibilang hampir sama ya. Seperti inilah. Pakai reflektornya OPL atau kulit jeruk. Biasanya kinis-kinis bro. Ini ada magnetnya tadi bro ya, coba dites, tesnya pakai ini aja. Mantap. Oke, langsung kita buka jeroannya. Nah seperti ini bro, springnya. Ini drivernya, kelihatan nggak? Drivernya ada tulisannya On The Road ya. Oke, mantap. Untuk harganya sendiri ini kalau di Banggood itu sekitar 400-an ya, tapi belum termasuk ongkir dan lain-lain. Oke, langsung kita pasang baterai. Ini baterainya pakai 16340 bro. Kita pinjem punyanya Trustfire ya, mereknya Trustfire. Kemarin sih sudah sempat pesen tapi nggak datang-datang, ya udahlah.
nanti keburu sampean nggak keracunan terlalu lama menunggu. Oke, kita pasang baterai dulu, bro. Oke, ini sudah dipasang baterainya, langsung saja kita tes, bro. Cara pengoperasiannya cukup mudah. Kalau diklik dia nggak nyala, bro. Tapi untuk menyalakannya itu ditahannya. Nah, seperti ini. Ini ada apa namanya untuk level satunya, 2, 3, 4. Turbonya ada, bro. Ada turbo 1020 lumen. Mantap, 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 mantap. Ini cahaya cenderung menyebar ya, karena reflektornya pakai yang tadi OPL ya. Ini lumayan panas sih, hangat. Ukurannya sangat kecil, mini. Oke, untuk menyalakan strobonya klik 3 kali, 1, 2, 3. Seperti ini strobo. Just gandos. Ini beacon. Lalu ini SOS. Wah, senter kecil kok komplit, bro. Nggak kalah lah pokoknya ya. Oke, untuk kembali lagi kita klik 2 kali. Seperti ini. Ya. Ini turun level 1, 2, 3, 4. Turbo. Mantap, bro. Wih. Oke, yang penasaran gimana cahaya saat di luar, langsung saja, bro. Kita jerot di luar, yuk, jerot. Yo, Mas, bro, kita sudah di luar. Ini dia senternya. On the road M3 Pro. Langsung kita on ya. Oke, sudah on. Ini 5 lumen. Lumen, bro. Seperti ini kondisinya. Ini gawang itu yang putih itu dari sini 20 meter, bro. Ini ada pohon ringin. Oke, naik level, bro. Ini 360 lumen. Makin jerot ya. Seperti ini senternya enak, bro, adem. Kecil-kecil tapi adem. Oke, naik level 720 lumen. Tuh, itu rumah dari sini 50 meter, bro. Ini bangunannya. Ini rumah orang sih sebenarnya. Gak enak nyenterin terus. Ya wes lah. Oke. Mantap sih. 720 lumen, bro. Masuk ke turbo, mana tombolnya ini? Turbo 1020 lumen. Jos gandos, bro. Hit. Fokusnya tato hilang. Buat nyari burung udah perfect. Ini sih buat kondisi urgent aja, bro, karena senternya kecil. Saya yakin baterainya juga nggak bakal awet. Ini untuk di mode hike aja 35 menit dengan baterai 700 mAh ya, mode hike. Kalau mode turbo mungkin lebih singkat lagi, sekitar ya mungkin 15 menit.
karena baterainya sendiri nggak bisa mendukung baterai dengan kapasitas lebih besar. Oke bro. Oke, terima kasih. Semoga kalian terhibur. Kalau suka silahkan di like. Jangan lupa komen kalau masih ada pertanyaan, bro. Ya wes, akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seret.